Untuk itu kita pasti bangga banget, karena kan kita juga nggak main PMPL kan. Nah sekarang udah bisa mewakili PMPL SEA, ya kita bakal buktiin kalau kita juga layak untuk itu. Sebagai perwakilan dari Indonesia, apakah cukup bangga? Cukup bangga, tapi kalau dari gue sendiri sih, ini kan gue udah beberapa kali mengikuti turnamen internasional, dan mungkin pertanyaan ini lebih untuk ke tim dan pemain yang belum pernah ikut turnamen internasional sih. Yang pastinya sih bangga. Kalau ketemu EVOS, knock 2, ini kabur rata-rata untuk tim luar. Kalau tim Indonesia, karena tim Indonesia itu kuat-kuat, kita knock 2 juga mikir-mikir lah. Kalau buat tim luar, kita nggak ada ampun, bos. Pesan untuk tim lawan dari Indonesia adalah, ya siapkan aja diri. Ya buat tim kesayangan kalian yang nggak lolos, ya giliran kalian pun kita sih.